Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore, Dek. Nama saya Alia dari sekolah SDIP Cahaya Putri. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang tanaman aglonema ini, Pak, untuk mengetahui tentang tanaman ini. Oh iya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sejak kapan Bapak mulai menanam aglonema ini, Pak? Oh, tanaman aglonema atau sering disebut dengan tanaman sari rejeki ini saya tanam sejak setahun yang lalu, tepatnya tahun 2019. Gitu deh. Kenapa Bapak suka menanam aglonema ini, Pak? Bapak suka menanam tanaman aglonema karena perawatannya itu mudah sekali. Terus warnanya cantik, bentuk daunnya pun menarik sehingga sedap dipandang mata. Begitu deh. Oh, begitu ya, Pak. Bagaimana cara merawat tanaman ini agar subur? Oh, perawatannya itu mudah aja deh. Kita dengan cara menggemburkan tanah, terus memberi pupuk dan menyiram secara berkala. Dan jangan lupa, tanaman ini jangan diletakkan pada area yang kena sinar matahari langsung. Jadi dikasih pelindung seperti atapin. Sebaiknya berapa kali disiram tanaman ini? Tanaman aglonema sebaiknya disiram secara berkala antara 2 sampai 3 hari sekali atau seminggu 2 kali agar daun dan akarnya tidak membusuk. Manakah sebaiknya tanaman ini diletakkan agar tetap subur? Tanaman aglonema sebaiknya diletakkan di tempat yang ada pelindung yang tidak langsung terkena sinar matahari, seperti di depan teras rumah, atau disiapkan tempat khusus untuk tanaman aglonema ini. Yang penting ada pelindungnya, seperti itu. Oh, begitu ya, Pak. Siapa saja, Pak, yang bisa merawat tanaman ini? Karena perawatan aglonema itu mudah, jadi siapa aja bisa. Mau orang tua, dewasa, remaja, anak kecil seperti adik juga bisa merawat aglonema ini. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Ini bermanfaat untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.